kembar dapur mamaku. Saya membuat pizza sendiri. Dan untuk adonan pizza adalah 180 gram tepung terigu, 2 sendok makan minyak goreng, 150 ml air hangat, 1 sendok teh permipan, setengah sendok teh garam. Adonan dengan plastik. Diamkan selama 1 jam. Kalau sudah 1 jam, masukkan ke dalam lemari es 2-3 jam. Sementara menunggu adonan, kita siapkan sausnya ya. Untuk topping, sesuai selera ya, Bu. Adonan sudah siap kita bentuk di loyang seperti ini.
Setelah itu kita tata toppingnya. Pizza kurang lebih 20 menit hingga roti terlihat kecoklatan. Hore, pizzanya udah jadi. Selamat mencoba. Good